Oke Lur, kali ini kita lagi ke mana ini? Di Dusun Jengkol, loji salah satu loji peninggalan Belanda. Rencana ini bakal dikelola. Ya, dikelola jadikan wisata desa, salah satu daya tarik wisata desa Pelosok Kidul. Boleh nggak kita keliling? Ya, monggo silakan. Jadi kita nanti lihat model bangunan Belanda sama dalamnya seperti apa. Ini dulu biasa digunakan untuk tempat uji nyali dari salah satu stasiun televisi nasional. Jadi sudah banyak yang artis-artis kesini. Banyak atau tidak kita sendiri ya beberapa stasiun nasional pernah meliput untuk bangunan-bangunan yang ada di sekitar Desa Pelosok Kidul ini. Kalau kita kan nggak nggak bercerita tentang mistiknya kan? Mistiknya ya? Tidak. Jadi kita lihat dalamnya bangunannya seperti apa. Nanti kita lihat salah satu ini heritage dari Belanda. Okay. Yeah. Ayo kita ya, gitu. Ikuti. Assalamualaikum. Nah, beda kan dari luar masuk ke dalam. Ini suasananya langsung adem. Nah, ini tipikal bangunan-bangunan Belanda memang seperti itu. Dibikin seperti ini. Jadi memang supaya jadi tidak menggunakan AC karena memang zaman dahulu belum ada AC. Beda dari luar masuk ke dalam langsung memang adem suasananya. Jadi konsep ruangannya masih belum pernah diubah dari status dari zaman Belanda masih seperti ini. Tapi dulu konsepnya buat tempat hunian ya? Ini tempat hunian. Jadi kelasnya cinder kalau orang hunian. Nanti kalau kita lihat aja, kalau kita nanti next ada program-program lainnya, bisa nggak dibuat kayak semacam kafe gitu? Kalau untuk kafe ya ini nanti tergantung pemilik ininya. Ini kan sementara masih statusnya miliknya PTPN. Nah nanti kalau kerjasama dengan desa mungkin bisa dikeluarkan untuk kafe. Yang bisa tenaga kerja. Nah untuk tenaga kerja kita bisa masuk itu dan juga untuk menaikkan rating PTPN sendiri kan bisa. Nah ini kita lihat untuk ruangnya dan jalan tembus. Ini mungkin biasanya baru. Ini baru. Ini juga handle-nya masih. Makanya banyak ventilasi supaya udaranya terbuka. Nah, ini kan ventilasi. Oh, ya. Ciri khas Belanda. Emang adem. Berarti di sekitar lokasi di sini banyak rumah berbentuk khas seperti ini. Khas seperti ini. Tapi ada beberapa yang diuni kan? Beberapa ada yang diuni, tapi kebanyakan sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Ini kan ya? Apa ini? Oh ini yang biasa orang-orang uji nyali di sini. Itu di sini ya? Kiri ke kiri. Wah ya. Ya sampai. Ya sampai diuji juga. Assalamualaikum. Emang dari segi apa ya udaranya udah beda sih kalau di sini. Tapi aku kira kalau kita manfaatin yang positif ini menghasilkan pundi-pundi. Iya kan? Iya. Nanti wisata religi di sini. Oh iya. Kalau tadi kita sudah masuk ke bangunan ruangan di rumah, jadi dapurnya memang terpisah. Kalau konsepnya di sini semua bangunan, jadi ini. Oh ini dapur dulunya. Ini dulunya dapur. Kalau seperti ini digunakan untuk kamar pembantu. Ini kamar pembantu juga kita nanti. Nah ini tempat untuk mencuci atau ini tempat ada ruang-ruang khusus. Jadi ini dulunya tempat mencuci. Yang biasa dilakukan para pemilik rumah. Oh ya, ya luas juga ya, ya. Masih luas. Ini kamar mandi, kan ada mesinnya juga. Berarti ini pakai pompa ya? Nah ini airnya tadi ini yang dari sumber kurung kan? Air dari sumber kurung yang dari pompa nanti dilakukan. Ini kamar mandinya ini untuk tempat disini. Ini memang lama tidak diisi, akhirnya terkendala seperti ini. Itu agak saya bersihkan kemarin. Disuruhin sampai 25.
Mas, habis ke sini kita rencana mau kemana? Kita akan lihat model taman-taman yang dibikin Belanda. Jadi model jalur apa namanya yang rindang, yang masih asli. Jadi pohon-pohonnya, jalannya itu masih sebenarnya Instagramable juga. Ya. Itu di sebelah mana? Di sebelah depan sini. Okay. Nanti kita akan kita keliling lagi ke taman. Serius? Iya. Apa, Mas? Ini kan jam-jam segini memang jamnya dia ini. Oh, gitu. Lihat kobra saja. Ayo cepat-cepat. Enak kobra coba tak. Ini bisa diliput dari sini. Ini namanya dulu kalau zaman Belanda ini namanya Bonrojo. Kebonrojo itu adalah taman. Karena memang sudah sekian tahun jadi tidak terlalu difungsikan, jadi akhirnya masuk. Tapi kita masih bisa melihat deretan-deretan pohon yang berjajar. Jadi suasananya sangat rindang, asri dan alami. Nah, ini sudah lihat pohon mauninya. Oh, mauni. Ini pohon mauni. Nah, dulu di spot ini ada taman, ada tempat untuk menggelar acara apa? Layar tancap. Oh, layar tancap. Nah, jadi pra kemerdekaan dari di Dusun Jengkol ini lebih maju mungkin dari beberapa tempat yang lain. Jadi warga setiap hari Minggu setelah menerima bayaran dari PG, jadi mereka bisa ada acara di sini. Ini malam Minggu itu rame. Jadi ada pemutaran namanya film bisu. Jadi filmnya itu masih hitam putih. Kayak sekelas Charlie Chaplin gitu, jadi berkumpul di sini. Ada dua tempat nanti sebenarnya yang disebut Bonrojo, salah satunya di sini. Nah, kalau di sini ini adalah tempat-tempat para elitnya. Wush, sultan ya, sultan di zamannya. Sultannya di sini, di zamannya sultan di sini. Di sini juga ada yang di sana dulu menurut kakek-kakek kita, ini yang paling pojok sana, itu dibikin seperti bar, yang rumah paling sana sendiri. Diskotik di zamannya. Tapi karena belum kita enggak belum dapat akses. Belum dapat akses ke sana, tapi kurang lebih dalamnya masih seperti rumah yang ini tadi. Coba kita ke taman yang sebelah sana ya. Oke, kita ke taman yang sebelah sana yang sudah dikelola oleh koperasi PTPN. Oke, Mas, kita lanjut ke spot kedua. Di sini tuh boleh ceritain ini apa? Ini sama tadi masih perumahan Belanda, tapi sekarang difungsikan untuk klinik atau tempat pos kesehatan karyawan PTPN yang ada di Dusun Jengkol ini. Nah, ini bangunannya masih terawat, kita bisa melihat masih difungsikan. Intinya masih difungsikan, kalau yang tadi kan sudah tidak difungsikan. Nah, ya, klinik. Kita keliling di sini. Jadi kita melihat bahwasannya di sini ini bangunannya coraknya sama. Nah, ini kita bisa lihat kan langsung dapur, nanti ada kamar pembantu, terusan untuk gudang. Dulu ini rumah tinggal apa? Ini dulu rumah tinggal. Tapi beda ya yang tadi. Ini lebih gede ya? Ya, ini lebih gede. Nah, ini kan dapurnya kan kelihatan. Nah, ini masih tempat ya, tunggunya. Kayak tunggu pizza ya? Ya. Kenapa ya Belanda itu dapurnya terpisah ya? Ini sampai ada akarnya. Saking lama tidak dirawat jadi ada akar-akarnya besar. Hati-hati ada tawon endas itu bahaya. Bisa ini ya. Menyengat. Ini ada kamar mandi. Tapi kan ya bedanya itu setiap ruangan itu fungsinya itu rata-rata beda-beda ya. Ya. Kalau ini ruangan apa ini? Kalau ini difungsikan bidang. Bidang. Oh, bidang. Ada. Sama ya? Sama. Ya di sini aja ya. Kapan-kapan kita explore yang mungkin kalau malam mungkin cocok buat teman-teman yang pengen pengen berwisata malam. Asik juga sih. Asik.
gimana Mas ini? Nah, kalau ini konsepnya sama tadi seperti dapur. Nah, sebenarnya kalau kita bisa ambil foto, jadi mungkin masyarakat di luar bisa ngambil spot Instagramable salah satunya di sini. Ini kelihatan kan bagus, jadi masih terlihat eksotis sekali. Oh, iya. Nanti kalau untuk spot foto-foto. Barangkali kalau pemotretan nikah. Nah, bisa. Priwet. Kesini juga bisa. Konsepnya seperti Conjuring atau ya, Insidious. Emang gitu. Horror gitu. Keren banget. Terus kita lanjut kemana nih? Kita akan ke Kampung Tebu. Kampung Tebu. Oh, nah ini itu. Seru nih. Ini Kampung Tebu yang sudah dikelola oleh koperasi PTPN. Okay. Jadi memang digunakan untuk tempat wisata lah. Oke. Okay. Gitu. Ayo kita, yuk kita berkunjung ke Kampung Tebu. Lagi ada di mana? Ini namanya Gedung Bubrah, Mas. Oh. Nah, ini dulu digunakan sebagai gedung serbaguna. Ini sebenarnya kalau kita lihat di sana ada tulisan 1961. Oh. Nah, itu sebenarnya bangunan ini sebelum tahun 1961 memang ini masih bangunan Belanda. Mm-hmm. Nah, 1961 ini digunakan dulu untuk tempat apa? Tenis meja atau bulu tangkis, akhirnya memang digunakan gelanggang untuk olahraga. Oh. Jadi memang ini baru, jadi 61, tulisan 61 ini baru. Jadi, nah kita sebut di sini juga dulu kan ada orang itu menyebutnya di sini pernah ada tempat pembantaian untuk yang PKI dulu itu. Tetapi sebenarnya bukan untuk tempat pembantaiannya, tetapi di sini hanya sebagai tempat tahanan. Jadi karena tahanan di Kediri itu tidak muat, jadi ada yang dialihkan ke sini, tetapi tidak dijadikan tempat pembantaian. Oh, jadi berarti itu yang harus kita luruskan. Jadi ini bukan tempat pembantaiannya ya? Ya, jadi bukan tempatnya, hanya sebagai tahanan sementara. Oh. Jadi titipan. Jadi biasanya jadi digunakan di sini. Kalau yang depannya pom atas? Untuk rumah pembantaian itu hewan itu. Oh, hewan. Itu pembantaian hewan. Bukan manusia ya. Bukan pembantaian manusia. Oke, okay. Bang. Okay, kita lanjut ke mana nih? Kampung Tebu. Setelah ini sebelahnya langsung dengan spot wisata Kampung Tebu yang dikelola oleh koperasi PTPN 10. Oke, okay, nah, sana yuk. Dekat. Kali ini kita lagi ada di mana? Ini namanya Kampung Tebu. Kampung Tebu. Kampung Tebu. Nah, ini kan dikelola oleh koperasi PTPN 10. Nah, ini kalau ini kan sedang tutup, jadi sementara masa pandemi seperti ini masih ditutup. Nanti kalau sudah pandeminya hilang, insya Allah nanti akan dibuka kembali. Nah, ini jadi masih ada ini kereta uap zaman Belanda yang dibawa ke sini, bisa dijadikan spot untuk foto. Oke. Benar luas juga ya kampungnya? Iya. Ini lumayan untuk hutannya 500 atau setengah hektar, Pak. Okay. Yang digunakan untuk wisata Kampung Tebu ini. Oke, nanti kita buka, kita eksplor lagi ya untuk dalamnya. Ya. Saat ini kita mau pindah tempat kemana, Mas? Kita sementara kita keliling-keliling untuk tempat atau loji yang peninggalan Belanda aja dulu. Tapi sambil jalan aja. Okay. Mudah-mudahan kapan-kapan kita akan bisa masuk ke area pabrik atau industrinya. Oke. Okay. Jadi kapan-kapan aja. Kayaknya aku menarik juga sih yang Mas ceritakan yang ini ke sumber kurung atau ke lereng jalurnya itu. Oh itu. Atau kita adventure lahar kelut. Oke. Okay. Boleh kita ke sana karena langsung. Kita penasaran, langsung aja kita ke sana. Oke. Okay. Okay. Terus. Siap. Nah, sekarang ini kita berada di area
tanaman jambu monyet. Oh, jambu monyet. Nah, ini biasanya jambu mente. Oh. Kalau kita biasanya makan tit, queen. Nah, ini kan ada mentenya. Yeah. Nah, mentenya ini buahnya seperti ini aslinya. Nah, ini bisa kita lihat jatuh-jatuh sampai ke bawah seperti ini. Oh. Nah, ini salah satu mentenya nanti dikupas. Tadi kan sudah ada liputan dikupasnya. Nah, sebenarnya tidak hanya diambil mentenya, sebenarnya tujuannya di sini. Di apa? Sini ini untuk lahan sebagai penangkaran. Jadi penangkaran dari hama. Hamanya untuk tanaman tebu salah satunya itu ada namanya, orang sini menyebutnya embuk, ampal. Nah, ampal itu diharapkan dengan adanya area jambu mente, jadi dia tidak menyerang ke tanaman tebunya, tetapi akhirnya dia berkumpul di sekitar lahan area jambu mente ini. Oh, nah, fungsinya itu ya? Fungsinya sebenarnya seperti itu, jadi tidak digunakan untuk benar-benar perkebunan jambu mente, tetapi untuk supaya hamanya itu masuk ke area jambu mente, menyerang lahannya jambu mente seperti itu. Tapi tetap saja oleh warga sekitar ini digunakan untuk mentenya bisa di komoditas, bisa dijual. Okay. Nah, pada musim tertentu di jambu mente ini ada namanya entung. Itu menjadi salah satu kuliner ekstrim yang ada di Jengkol. Jengkol terkenal dengan 02, tetapi di sini juga kalau musim tertentu ini ada namanya entung. Nah, itu bisa dibikin sambal goreng. Rasanya cakep, nikmat banget. Kapan-kapan gitu. Aku coba ya? Iya, okay. Kapan-kapan. Nanti musimnya kita coba kuliner ekstrim. Selain bekecot ada namanya entung. Itu, wah, cakep banget rasanya. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Bisa dibilang pohon purba.